Lesti Kejora rupanya memilih memaafkan dan berdamai dengan Rizky Billar. Jawara Dangdut Akademi ini resmi mencabut laporan kasus KDRT terhadap Billar. Surat pencabutan laporan sudah ditandatangani, ujar kuasa hukum Rizky Billar, Surya Dhama Simbolon di Polres Jakarta Selatan. Surya menceritakan juga bagaimana momen haru terjadi saat Lesti Kejora memeluk Rizky Billar usai berdamai di depan penyidik. Adalah pelukan pasti, kata Surya. Lesti Kejora juga disebut tak kuasa menahan tangis setelah memutuskan menyudahi konflik dengan Rizky Billar lewat jalur damai. Sebagaimana diketahui, rumah tangga Rizky Billar dan Lesti Kejora jadi sorotan usai muncul laporan dan KDRT di Polres Metro Jakarta Selatan pada 28 September 2022. Dalam laporan tersebut, Lesti Kejora mengaku dianiaya usai menemukan bukti dugaan perselingkuhan oleh Rizky Billar. Dalam surat laporan tersebut juga menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan yang diduga dilakukan Rizky Billar, mulai dari menyengkik hingga membanting tubuh Lesti Kejora berkali-kali. Oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka usai memberikan keterangan ke penyidik sebagai saksi terlapor pada 12 Oktober 2022. Per hari ini, Rizky Billar juga resmi ditahan dengan alasan agar yang bersangkutan tidak mengulang aksi KDRT lagi. Namun tak lama setelah polisi menetapkan penahanan terhadap Rizky Billar, Lesti Kejora datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan mengajak suaminya bertemu penyidik. Dalam momen tersebut, Lesti Kejora mengutarakan niat ke penyidik untuk mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Billar.